Nah ini teman-teman, akarnya karena sudah seperti ini aku pecah ya. Cukup dipecah seperti ini aja, yang ini nggak perlu dilepas, nggak masalah. Assalamualaikum teman-teman, pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih sudah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku. Nah aku tuh lagi mau repotting ini nih teman-teman. Ini sebenarnya ada 3 jalur tumbuh ya. Jadi untuk teman-teman yang suka nyeplit anggrek tuh bisa banget dilakukan apabila memiliki lebih dari satu jalur tumbuh. Nah kalau kita nyeplit itu usahakan ada ini ya teman-teman. Ini adalah tunas terbarunya. Ini pun iya. Jadi bisa dipotong di sini, lalu di sini. Di sini bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini teman-teman, bisa jadi 5. Nah tapi pada video kali ini aku nggak mau nyeplit ya teman-teman, karena aku lebih suka yang rimbun-rimbun. Ini karena udah rimbun banget, tadi aku udah cari pot dan cari pot yang gede, ini pun masih kurang besar ya teman-teman. Nih, masih kurang besar, jadinya aku memilih untuk pakai pot plastik ini. Dan apabila teman-teman menggunakan pot plastik itu alangkah baiknya teman-teman kasih tambahan lubang ya teman-teman di sisi sampingnya ini. Selain yang di bawah ini masih kurang lubang, tapi aku mau pakai ini aja dan aku juga nggak sempat untuk lubangin karena alat-alatnya masih ada di rumah. Karena aku pakai pot plastik jadi aku pakai media yang besar-besar seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan dipotong biar nanti tidak terlalu banyak menyerap air. Nah langsung aja, ini karena beberapa jalur tumbuh jadi nggak jalur tumbuhnya satu ini, jadi aku letakin di tengah ya teman-teman. Ini karena bisa tumbuh dari arah sini sini, dan jadinya aku lebih baik nanamnya di tengah seperti ini. Nah ini teman-teman, akarnya karena sudah seperti ini aku pecah ya. Cukup dipecah seperti ini aja, yang ini nggak perlu dilepas, nggak masalah. Dan sisa potnya juga bisa buat tambahan media. Ini kita letakkan di tengah, lalu kita selipin arang. Kalau nanam anggrek tuh batangnya jangan ditimbun ya teman-teman. Kalau bisa sisakan akar anginnya agar tidak tertimbun. Nah sudah selesai teman-teman. Ini nanti diharapkan karena sebelumnya sudah tidak ada media ya teman-teman. Nih jadi yang tunas-tunas barunya tuh sudah melebihi potnya. Nah ini diharapkan nanti pertumbuhannya lebih maksimal dan penyerapan nutrisinya lebih terjaga. Ini juga teman-teman bisa tambahkan mos ya, karena aku kebetulan nggak bawa mos, jadi udah sementara seperti ini aja. Mungkin nanti kalau misalkan cuaca panas banget, aku bisa kasih tambahan mos di bagian perakarannya. Nah itu tadi teman-teman, aku repotting anggrek yang sudah melebihi soft pot. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.